Strike Back Mania. Suasana yang cerah di Bima meyakinkan saya untuk kembali mengadakan battle fishing dan merasakan sensasi strike predator karang penghuni laut Bima. Bersama kedua tim peserta, saya sudah bersiap untuk memulai perjalanan menuju spot fishing, tepatnya dari Pantai Rontu di selatan Bima. Optimisme dari kedua tim peserta membuat saya berani memprediksi bahwa battle fishing kali ini akan berlangsung sengit dan seru. Jadi, tim siapa nih yang akan membawa pulang trofi Mancing Mania Strike Back kali ini? Langsung saja kita saksikan Mancing Mania Strike Back. Mantap! Semua peserta sudah menyiapkan piranti mancing andalannya masing-masing untuk menggelar teknik jigging dan mancing dasaran. Fish finder pun menjadi alat bantu untuk menuntun kami menemukan spot terbaik, tempat di mana ikan berkumpul. Gugusan perbukitan di bagian selatan Bima memang menjadi panorama alam yang sayang untuk dilewatkan dalam battle fishing kali ini. Setiap peserta tidak menyia-nyiakan waktunya. Reel pun digulung secara perlahan sambil mengayunkan joran, membuat umpan metal jig bergerak menyerupai ikan yang bermain-main di kedalaman air sampai mendapatkan sambaran. Tanpa menyia-nyiakan waktu, saya langsung mengayunkan joran dan siap menyambut sambaran ikan. Strike! Waktu cuma di kedalaman 60-an, tapi ternyata ikannya malah agresif. Kayaknya sih giant trevely. Di sini apa namanya, Bang? Pengkolok. Pengkolok. Bayangan berwarna merah pekat ikan mulai terlihat dari atas kapal. Mematahkan perkiraan saya yang menyangka seekor ikan GT. Ternyata seekor kakap merah babon berhasil saya naikkan ke kapal. Ini adalah kakap merah nih. Ini benar-benar kakap merah terbesar yang saya pernah dapat. Ini benar-benar pure kakap merah ya. Jadi benar-benar red snapper. Ukurannya gila, gede banget. Biasanya mancingnya saya pakai dasar, ini enggak. Ini saya pakai metal jig. Katanya emang di sini spotnya kakap merah besar-besar dan emang pakai jig. Besar. Mancing mana strike back? Mantap! Kakap merah merupakan jenis ikan demersal yang hidup di perairan laut dangkal maupun dalam di Samudra Atlantik dan Indo-Pasifik. Ikan satu ini merupakan salah satu komoditi favorit untuk dikonsumsi. Sambaran pertama sepertinya sah menjadi milik Bro Bobby. Wow. Strike! Yes. Mencoba peruntungan di bagian moncong kapal, reel Bro Bobby langsung berderit kuat. Perlahan namun pasti, joran diayunkan sambil menggulung tali pancing. Wow, perlawanan ikan cukup meyakinkan. Kalau sambaran kali ini berasal dari ikan yang bukan kaleng-kaleng Strike Back Mania. Moncel. Sebagai rival dalam battle fishing kali ini, Bro Akang dari tim Kuda Besi tidak tinggal diam dengan melakukan side war nih. Saya yang mendengar keriuhan di moncong kapal juga tidak mau melewatkan perjuangan Bro Bobby. Ekspresi wajah kelelahan Bro Bobby menahan joran pun makin meyakinkan saya bahwa perlawanan ikan kali ini bukan main-main. Di tengah, Mas Bob. Dokter gede. Ah, lesa kapal selam itu. Itu dia tarik kapal selam. Kapal selam dia tarik. Gemuk seluruh badan.
Melihat Bro Bobby yang sudah mulai kehabisan tenaga, membuat Bro Zaki menggantikan peran rekan satu timnya untuk menaikkan ikan. Ini sampai ganti pemain nih. Jadi tadinya Mas Bobby yang narik karena ikan yang ngelawan terus. Ganti pemain. Jadi Bang Zaki sekarang yang mau naikin ikan. Kita mau lihat ikan apa nih. Ayo Bang Zaki! Hampir 15 menit lebih perjuangan dilakukan. Akhirnya, bayang-bayang ikan pun mulai nampak ke permukaan. Wow, benar saja, buntut ikan yang menjuntai panjang meyakinkan seisi kapal bahwa seekor hiu Treasure lah yang menyambar umpan Bro Bobby. Treasure Shark atau hiu rubah mudah dikenali dari bagian ekornya yang panjang, bahkan bisa sepanjang badannya sendiri. Umpan metal jig yang mengait di bagian ekor menandakan sang predator menggunakan bagian ekornya untuk memburu dan melemahkan mangsa. Mantap. Ini perkiraan 50. Ah, mancing mania strike back. Mantap. Strike back mania, semua jenis hiu telah dilindungi oleh undang-undang secara nasional maupun internasional. Maka dari itu, wajib bagi para angler untuk merilisnya kembali. Strike hiu rubah tentu bukan menjadi sebuah kesengajaan, karena kita memang tidak pernah tahu ikan apa yang akan menyambar umpan di kedalaman air. Atas usaha tim Kuda Pacu, saya berikan bonus pembuka strike sebanyak 2 poin. Mantap! Mancing mania strike back. Mantap! Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, saya kenalkan dulu Bro Zaki dan Bro Bobby yang memang dalam keseharian berurusan dengan kuda pacu. Bima memang dikenal sebagai salah satu sentra peternakan kuda di negeri kita. Tradisi pacuan kuda pun akhirnya menjadi mendarah daging bagi masyarakat Bima. Sebagai putra asli daerah, Zaki dan Bobby sangat paham dalam merawat mamalia berstamina kuat ini. Sama-sama sebagai penunggang kuda, namun kuda yang dinaiki tim sebelah adalah kuda besi. Melibas jalan tanah berbatu yang memiliki banyak rintangan menjadi kegemaran Bro Yudi dan Bro Akang ketika menunggangi motor cross mereka. Saya pun juga tidak mau melewatkan kesempatan untuk bisa bersama-sama menerabas medan ekstrim. Udah lama banget nih, udah lama banget saya ngamen terabas-terabasan kayak gini. Diajakin sama teman-teman Bima, waduh, langsung macu adrenalin. Cuman ya ini dia, udah lupa caranya gimana bang. Kembali ke spot battle fishing di Laut Selatan Bima, Strike Back Mania. Mengetahui tim lawan langsung mendapat 2 poin, membuat semangat Bro Akang terlecut untuk segera mendapatkan strike. Permainan pirantinya pun langsung mendapat respon dari kedalaman air. Putaran demi putaran reel untuk menggulung tali pancing masuk membuat seekor baby kurisi berhasil landed ke atas kapal. Usaha Akang pun harus saya beri poin perdana bagi tim kuda besi. Mantap! Mancing mania strike back. Mantap! Di tengah kuatnya hempasan ombak menggoyangkan kapal kami, Bro Yudi dari tim kuda besi ternyata langsung mengeluarkan jurus andalannya. Oh, udah mulai metik tuh. Tuh cara mancing manula tuh, orang-orang manula tuh. Aduh. Sekilo 200. Aduh. Aduh bahaya ini. Mau boncos enggak? Aduh.
Damai dah, damai. Kantong, kantong. Menggunakan umpan cumi dan teknik dasaran, Bro Yudi sudah bersiap beradu tarik ulur dengan ikan. Nih, udah tadi beberapa kali jigging, nggak dimakan, Mas Yudi langsung ngeluarin jurus andalan. Semuanya masih pada jigging, Mas Yudi langsung pakai dasaran, pakai umpan cumi. Wow, bener-bener nih. Yang penting menang katanya. Mantap. Terserah saya lah. Terserah saya lah. Kira-kira jurus andalan dari Bro Yudi bisa benar-benar menggoda penghuni dasar laut di sini nggak ya? Kita nantikan saja Strike Bigman-nya. Mantap! Berhubung teman saya Cidra, saya turunkan jurus pamungkas. Ekspresi tenang Bro Yudi menunggu sambaran pun akhirnya benar-benar membuahkan hasil. Strike! Tanpa perlawanan berarti, seekor baby kurisi berwarna merah terang berhasil naik ke permukaan. Selain warnanya yang cantik, ikan kurisi juga memiliki ciri khas berupa sirip punggung yang menjulang ke atas seperti kipas. Sebagai penghuni karang, ikan kurisi tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia dan Indo-Pasifik. Tim Kuda Besi akhirnya kembali mendapatkan poin. Mantap! Masih mengandalkan teknik dasaran dengan umpan cumi, Bro Yudi kembali mendapatkan sambaran Strike Bigman-nya. Fish on! Sepertinya teknik dasaran kali ini sangat manjur membangunkan penghuni dasar laut di sini. Dalam hitungan kurang dari 2 menit, bayangan ikan berwarna kuning kecoklatan dengan totol-totol di badannya sudah mulai terlihat ke permukaan. Kerapu memang termasuk ikan predator penghuni karang. Ikan ini memiliki susunan gigi tajam halus pada mulutnya yang berongga lebar untuk memakan dan mengunci mangsa yang dilahapnya. Habitat kerapu meliputi berbagai jenis perairan, mulai dari muara sungai, laut dangkal, hingga laut dalam. Mancing mania Strike Back, mantap! Melihat keberhasilan Bro Yudi menaikkan 2 ekor ikan dengan umpan cumi, membuat tim Kuda Pacu mulai goyah nih Strike Back Mania. Mereka sudah pakai umpan, Bang. Ah, kita jangan mau, Bang. Dia pakai gigi metik. Tapi bagi umpan dong. Bagi umpan dong. Bagi umpan dong. Ada ku bawa uang, Bang. Mana, Bang? Sawer, sawer. Ini, Bang. Bagi umpan, Bang. Bang, Bang. Berapa ini? Dapat berapa ini? Ayo, Bang. Sampai ku kocok, Bang. 3, 4, 10. 10, Bang. Iya, Bang. Satu sepiring, Bang. Alhamdulillah. Saya saksi, Mas. Hasil. Hasil jual umpan. Hasil jual umpan. Saya saksi, Mas. Dapat, Mas. Saksi. Saksi. Uangnya receh. Benar saja Strike Big Mania. Pada akhirnya umpan cumi yang dibawa Bro Yudi terpaksa dibeli juga. Sudah membayar mahal untuk umpan cumi, membuat tim Kuda Pacu tidak mau menyia-nyiakannya. Umpan metal jig pada tali leader langsung diganti dengan mata kail untuk mancing dasaran. Di tengah battle yang semakin seru, ternyata air sudah mulai membanjiri lambung kapal karena kuatnya hantaman gelombang Strike Back Mania. Om Baron sebagai ABK langsung bergerak cepat untuk segera menguras air. Ini saking besarnya ombak, jadi airnya sampai masuk nih ke dalam kapal. Matahari sudah menuju puncak. Alunan ombak terus meninggi dan menggoyangkan kapal kami Strike Back Mania. Ini cuacanya
kayak nggak mungkin kan kita buat nerusin battle nih, karena anginnya kenceng banget dari pagi ini. Ternyata makin siang kita pikir semakin reda, tapi ternyata makin kenceng. Dari tadi kita cipratan terus nih, saya sudah basah. Jadi kita terusin, kita lanjutin besok aja battle-nya. Oke, Mas Yud, aman besok ya. Oke, nanti besok. Bang Jaki besok ya. Ya. Kita lanjut ya. Kita tetap main aman. Buat teman-teman, kalau udah kayak begini jangan dipaksain. Keselamatan nomor satu.